Kembali di channel Putu Sumi. Pada kali ini saya akan membuat video proses penanaman bahan tanaman kemuning yang kebetulan tadi pagi saya dongkel, yang rencana nanti akan dijadikan bahan bonsai kemuning. Untuk media tanam saya pakai tanah dicampur pupuk kandang, dan langsung aja saya akan tanam dalam pot. Proses penanaman bahan kemuning sudah selesai saya lakukan. Ini terlihat, ini bentuk batangnya. Kali ini saya tidak melakukan pemotongan daun atau biar rontok sendiri. Nanti kalau sudah tumbuh baru saya akan pilih batang yang mana disisakan atau ini. Tinggal sekarang nanti tinggal disiram dengan air. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama belajar.